meski jumlah sekolah yang berada di Kota Depok sudah mempersiapkan langkah-langkah dan mekanisme pembelajaran tatap muka sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, namun pemerintah Kota Depok tidak memberikan izin kepada seluruh sekolah di Kota Depok untuk melakukan pembelajaran tatap muka pada bulan Januari 2021 mendatang. Hasil rapat internal antara Dinas Pendidikan Kota Depok bersama dengan stakeholder lainnya, pemerintah Kota Depok telah mempersiapkan rancangan kesiapan sekolah tatap muka, namun tidak pada bulan Januari 2021 mendatang. Status Kota Depok dalam kasus COVID-19 masih mengalami perubahan status dari zona merah ke zona oranye atau sebaliknya. Rapat semua menyampaikan data, terutama Dinas Kesehatan, dengan kondisi Kota Depok yang naik turun di zona oranye dan zona merah, beranggapan kalau sekolah dibuka kekhawatiran ini akan terjadi di Depok ini. Apalagi terkait dengan layanan kesehatan di fasilitas kesehatan di Kota Depok, baik negeri maupun swasta, ini sangat terbatas sekali. Ya, kemudian juga begitu pula masukan dari tim Satgas COVID. Tim Satgas COVID juga menyampaikan data-data, kemudian juga terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan COVID-19 disampaikan. Sehingga kesimpulan rapat, walaupun di sana beberapa perwakilan inginnya dilakukan tatap muka, tapi melihat kondisi Depok saat ini, karena kebijakan yang diserahkan ke daerah masing-masing, ya untuk Kota Depok ini, walaupun nanti akan kami tuangkan ke dalam peraturan wali kota, tapi kami menyampaikan simpulan rapat bahwa untuk di Kota Depok belum dilakukan tatap muka di semester kedua. Muhammad Tamrin menambahkan, pelayanan kesehatan di Kota Depok, baik yang negeri maupun swasta khususnya, yang merawat pasien COVID-19 hingga saat ini masih mengalami keterbatasan. Lantaran jumlah pasien yang masih mengalami peningkatan perharinya. Pemerintah Kota Depok telah mengambil keputusan dari kesimpulan hasil rapat bahwa sekolah tatap muka pada semester kedua belum dapat dilakukan di seluruh sekolah yang berada di Kota Depok, Jawa Barat. Hidayatul Mulyadi, Kompas TV, Depok, Jawa Barat.